Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan bagian tutorial bagaimana cara untuk mengubah bahasa di aplikasi Zoom. Mungkin dari kalian semua ada yang aplikasi Zoom-nya bahasanya aneh seperti saya ini. Nah, ini bahasanya bahasa apa ini? Kemudian kalian ingin merubahnya menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Terus bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel Ladang Sosmed ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kalau kalian masuk ke aplikasi Zoom, di menu pengaturannya di sini itu tidak ada cara atau setting untuk merubah bahasa. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kalian masuk ke menu pengaturan ponsel kalian, kemudian kalian pilih yang titik tiga seperti ini, kemudian kalian pilih language, nah, ini, kemudian kalian pilih bahasanya. Oh ya, perlu diingat di aplikasi Zoom itu hanya mendukung beberapa bahasa, dan untuk bahasa Indonesia untuk sementara ini tidak didukung. Jadi sampai saat ini aplikasi Zoom itu belum mendukung bahasa Indonesia. Jadi kalau kita buka aplikasi Zoom lagi nanti. Kita buka aplikasi Zoom lagi. Nah, sekarang berubah menjadi bahasa Inggris. Walaupun tadi di pengaturan handphone kita tadi diubah menjadi bahasa Indonesia, tetapi karena belum mendukung, aplikasi Zoom ini belum mendukung bahasa Indonesia, jadinya tidak bisa berubah menjadi bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.